kawan-kawanku semua, kita kali ini di channelnya Simuni akan sedikit informasikan untuk Minecraft Podcast Edition dan informasi Minecraft Windows 10 untuk pembagian data mapnya, bro. Jadi data map yang dari Minecraft Pocket Edition kita pindahin ya. Ada beberapa orang yang nanyain dan memang dia belum tahu. Jadi sekalian aja saya buatin untuk kontennya ya kali ini, untuk cara backup data dari aplikasi Android ke PC. Memang kalau yang udah kena default pada saat install pertama itu dia langsung include ya dengan file data dari Minecraft-nya itu sendiri. Jadi tidak ada folder yang terpisah. Otomatis kita harus pindahkan datanya. Nah, gini caranya ya, bro. Saat kita akan ambil datanya, itu harus melalui aplikasi backup bawaan dari handphone. Jadi aplikasi backup yang kita harus lakukan itu adalah menggunakan standar bawaan dari handphone kita sendiri. Ini kebenaran saya pakainya Xiaomi ya, Xiaomi Note 3. Jadi untuk pemulihan cadangannya itu, kalian harus masuk ke menu option. Di menu option kalian cari aja itu untuk mencadangkan data ya. Sebenarnya untuk mencadangkan data ini kita nggak usah harus aplikasi ya, karena sangat besar sekali. Jadi cukup aplikasi Minecraft-nya aja dengan sistem, ataupun ya aplikasi Minecraft-nya saja sih nggak masalah gitu. Jadi yang kita butuhkan data itu hanya nanti aplikasi Minecraft game-nya aja yang mau kita ambil map-nya dan kita transfer ke PC ya. Cuman hati-hati untuk mengambil data file map-nya itu, nanti kita harus sesuaikan juga dengan map yang dimiliki oleh program Minecraft-nya di PC ya, biar nggak crash. Ataupun untuk sebaliknya saya nggak rekomendasi, jadi cuman bisa dari handphone ke komputer ya. Nah, ini aplikasi Minecraft-nya. Ini kita langsung aja cadangkan dengan sistem. Kebenaran saya mau backup juga sekalian. Dan makasih banyak buat teman-teman yang sering mampir dan yang jelas kasih masukannya. Makasih banyak. Semoga kamu kalaupun punya channel bisa lebih baik lagi dari channel milik saya ya. Dan yang pasti jangan sombong-sombong untuk ngasih like dan subscribe-nya. Oke, kita udah mulai backup ini. Lumayan agak lama ya. Ini pegel juga. Ini kebenaran sekalian saya tunjukin aja kalau yang mau backup data ya seperti inilah. Minimalnya nanti file yang disimpannya itu kalian tahu, jadi kalian bisa simpan di komputer ataupun di flash disk untuk jaga-jaga aja ya. Karena kan sekarang banyak juga virus, kalau enggak handphone sering hang, keseringan dimainin game gitu kan. Jadi kayak note, kayak catatan-catatan kalian di handphone itu diamanin aja. Ya minimal gak terlalu khawatir lah pada saat handphone mau ganti. Kalian tinggal pindahin aja nanti. Oke, ini banyak sekali ya, aku tadi kebenaran sekalian. Jadi untuk informasi lainnya sih sebenarnya ada beberapa tahapan, cuman saya nggak mungkin kasih lihat ya, karena itu termasuk adalah melanggar untuk piracy-nya sendiri dari aplikasi game-nya. Jadi saya hanya ngasih tahu aja untuk cara nge-backup data. Cuman karena aplikasi kebenaran di Minecraft itu di Windows 10 itu basicnya kayaknya sama dengan Minecraft PE ya. Jadi seperti shader, kemudian seperti mapnya juga, dia bisa dibaca dengan baik ya. Jadi udah ketahuan sistem fungsinya sebenarnya nggak beda jauh dengan MCVE ya, Minecraft-nya untuk Pocket Edition. Cuman kelebihannya ya di Minecraft Windows 10 dia bisa cross platform ya, jadi main sama pemain konsol PS, Xbox dan juga Pocket itu bisa join. Oke, dikit lagi nih, aduh lama banget ya bro. Oke, selesai, akhirnya kita akan langsung ambil aja datanya. Yang jelas sih jangan sampai salah ya nanti pada saat pemindahan data. Nah, ini di sini kita harus copy-in dulu. Yang jelas sih si handphonenya harus kalian connect-in dulu. Tadi saya buat ngeliatin aja untuk cara backup itu menggunakan Android ya. Nah, ini Android.
itu pakainya mirror. Kalian banyaklah aplikasi di Google Play juga untuk aplikasi mirror. Ini kita masuk ke SD card-nya. Kita coba cek. Nah, ini backup-nya ya. Nah, kadang suka error seperti ini. Dia udah di backup tapi nggak ada file datanya. Itu biasanya memang transfer filenya agak lambat karena Android ini menggunakan WiFi, bro. Dia nggak pakai kabel data ya. Oke, sebentar. Ini kita pancing dulu aja. Kita buka di folder ininya. Folder Explore ya, bawaan dari handphone. Nah, ini kan. No, ini harusnya ada. Tapi di komputer nggak kebaca. Ini agak lambat. Memang screen mirroring ini pakai WiFi, jadi saya coba bantu didobel pakai kabel data nih. Jadi mungkin agak lambat juga ya dia bacanya. Nah, coba. Nah, iya, oke. Okay. Udah muncul. Sip. Sebenarnya yang kita butuhin cuma satu ya, file bug-nya dari Minecraft-nya itu sendiri. Jadi kita copy aja semua. Sekalian kalian kalau mau backup aplikasi program lain, enggak hanya cuma Minecraft, bisa. Dan backup aja. Cuman ya gitu agak lama, apalagi backup file yang gamenya gede-gede ya. Ini aja cuman 200 megaan udah lama. Apalagi kayak game PUBG ataupun game-game seperti Mobile Legend tuh, waduh, gede banget ya, itu hampir 2 giga, 1,5 kalau nggak salah. Oke, kita backup, selesai. Ini dia filenya. Nah, ini untuk ekstraknya hati-hati. Kalian kan pasti punya standar ya, biasanya pakai WinZip, pakai WinRAR gitu. Itu yang saya tahu itu nggak bisa benar ya pada saat membukanya nih, kayak ini nih ya. Ini saya pakai WinRAR nih. Ini saya coba buka. Sebentar, ini aplikasinya. Dia nggak mau baca karena memang filenya tidak diidentifikasi oleh program manapun. Tapi bisa dipaksakan menggunakan WinRAR. Nah, hasilnya seperti itu. Dia ada error dan keluarnya juga nggak semua data bisa dia baca ya. Oke, nah kita ini pakai aplikasinya 7-Zip ya untuk ekstrak game-nya. Nah, ini sistemnya nggak usah dibuka langsung, tapi langsung aja di ekstrak. Sediakan aja tempat yang kosong dan buat folder tersendiri biar kalian nggak pusing. Oke, kita ekstrak. Ini filenya yang sudah diekstrak itu masih acak-acakan, jadi agak pusing. Makanya kalian perhatiin aja dulu, jangan sampai di skip biar paham. Jadi sekali nonton aja kalian udah langsung tahu gitu. Dan untuk ngambil datanya yang mana dan kemudian yang harus dipindahkan yang mana. Yang agak susah sih tempat penyimpanan gamenya di Windows 10 ya, agak pusing. Tapi kalian yakin udah nonton video ini, sekali aja udah langsung ngerti. Kalian kalau mau tuker-tukeran map ataupun PR nih, project yang kalian pakai di Minecraft, kalian tinggal pindah-pindahin aja seperti yang saya lakukan ini. Jadi nah, ini ketemu Minecraft World. Oke, akhirnya terbuka. Ini kalau setelan default ya, jadi kalian lupa kadang-kadang pada saat pertama install itu langsung masuknya default dan nggak buat folder di luar aplikasi gamenya ya. Kecuali kalau kalian dari awal udah setting eksternal, nanti saya kasih lihat deh cara setting eksternalnya. Oke, kita masuk dulu Minecraft-nya, kita cek. Itu barusan saya periksa map yang pengen saya backup. Itu kebenaran saya sering minjem ini. Sering minjem, lama-lama aku beli juga ya ini akunnya. Nggak enak juga keseringan minjem akun. Oke, ini dia tes. Bagus Moana ya. Nah, ini file storage-nya lokasinya eksternal. Eksternalnya dia kosong. Dia banyak nyimpennya di aplikasi bawaannya pada saat install. Ini default. Nah, ini nggak muncul, bro. Nggak muncul kalau di folder aplikasi Android.
Ya jadi gini ngakalinnya. Oke, sama kan ya, New Adventure Forest Update. Nah itu yang mau di sharing ke saya. Dia nemuin juga tempat untuk apa XP farm XP ya katanya. Suruh aku lihat. Ya sudah, aku mau copy dan aku mau pindahkan ke komputer saya. Oke, kita langsung di share public aja. Ini kita tarik langsung dari komputer. Oke, masih aktif. Nah, ini yang barusan kita share public, kita tarik lagi aja data filenya. Nah, itu tulisannya memang seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat dari keterangan untuk mapnya itu dari txt level ya, di situ ada. Nah, ini apa namanya persen app data persen. Carinya Minecraft UVW UWP. Nah, itu ada. Cuman kalau pusing kalian udah aja langsung ketik di atasnya search di dalam folder packages ini Mojang. Oke. Biarkan dia suruh cari, nanti akan muncul. Nah, ini dia. Nih, langsung aja kita buka dan langsung ketemu Minecraft World. Oke, ini dia. Tinggal copy aja ke situ. Buat mastiin tetap cek aja level name-nya. Nah, ini aku pernah bikin map-nya. Itu tadinya pengen bikin rumah gadang tapi hese. Oke, car builder yang kemarin baru aku download, penasaran bikin mobil itu. Add-on-nya masih dari Minecraft. Greek Mythology Mashup. Oke, ini dia. Betul. Ini dia foldernya. Jadi kita langsung masukin di barisan sini. Ceger. Wuhu. Kecil ya filenya ya. Paling cuma berapa mega lah. Yang pasti sih harus sama-sama punya pack map-nya ya. Kalau yang memang ada skin. Ataupun ada shader-nya. Oke, kita tester. Ini memang apa namanya game ini cukup menarik lah kalau buat non buang waktu sih ya. Nah, ini dia. Oke, kok IG jadi gini ya skin aku. Aduh, ketumpuk kayaknya. Oke deh, kita langsung coba aja. Mana dia? Nah, ini dia New Adventure Forest. Ada kan? Hehe. Ini bisa dibaca dan langsung aja kita mainin untuk ngecek juga normal apa enggak gitu ya. Karena kalau ada tambahan apa namanya shader ataupun yang lainnya saya nggak punya, biasanya suka agak error. Aduh, berat. Agak lama juga ya loadingnya. Oke, akhirnya masuk. Waduh, di mana ini? Posisi 1, kedalaman 15. Masih paman lubang. Skinnya masih skin yang saya, tapi kenapa tadi? Oh iya tuh ikon kertas. Ini apa? Jadi perempuan. Oh ini. Dia nangkep. Ini buat apa ya? Takut bocor kali ke situ. Wah, asik, oi. Kenapa ya di map PC itu susah banget dapat sarang untuk ini, untuk zombie ataupun laba-laba. Ini sampai 2 sebelahan, buset. Wah, belum di belah sana kayaknya tuh. Ini sarang laba-laba semua. Oke. Normal nih, malahan skin packnya juga apa namanya shadernya aja masuk kayaknya. Oh enggak deng, bajunya enggak masuk. Oke. Aku matiin dulu. Sieta spawn, mantap. Tutup lagi.
Laba-laba bisa naik ya, jadi hati-hati. Wah, banyak ini pasti. Asik bener. Oke deh, kalian bisa contek aja apa yang saya informasiin, dan jangan sampai lupa untuk tetap like dan kasih semangat buat saya biar tetap lanjutin konten-konten yang menarik dan memberikan informasi yang terbaik buat kalian biar pada cerdas. Dan mungkin cukup itu aja informasinya. Kalau ada yang gak ngerti langsung masukin aja komentarnya, dan kita sharing aja, saling berbagi untuk discuss. Dan semoga bermanfaat video ini. Tetap kalian jangan sampai lupa untuk subscribe dan kasih jempolnya. Makasih banyak. Dadah, bye bye, mabru. Hmm.